Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan channelnya Kang Epi. Dan juga nanti Kang Epi akan nah, ini Kang Kakak Saki ya, ini kebetulan. Ya kebetulan ini Kakak Saki dan Kang Epi lagi berada di Yogyakarta. Sekarang lagi perjalanan mau ke mana Kak? Ke Solo ya. Oke, kita mau ke Solo. Jadi dari stasiun Jogja ya, stasiun Tugu. Kita harus pesan tiket dulu. Nah, tiketnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk saya, istri, dan kakak Sakti ini. Nah, untuk pesan tiket ini, kita harus pesan ke loket sini ya, ke KRL. KRL Jogja Solo. Jadi, satu tiket ini harganya Rp50.000 untuk tiket bolak-balik ini. Ya, jadi kalau anak di bawah 90 cm itu gratis, tidak bayar. Tapi kalau anak lebih dari 90 cm tingginya, itu harus bayar, harus pesan tiket seperti ini. Oke, jadi teman-teman yang mau ke Solo bisa pesan tiket dulu ya, bisa pesan tiket dulu ke sini. Seperti itu. Oh ya, kalau kalian mau nonton video Kang Epi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan subscribe channel Kang Epi dan juga Kang Epi. Iya, jangan lupa untuk selalu menyalakan loncengnya ya, Kak ya. Karena subscribe itu gratis, guys. Biar Kang Epi, biar Kang Epi dan Kakak Sakis biar selalu semangat untuk membuat konten-konten terbaru buat teman-teman, ya. Oke. Ya, kita nantikan untuk perjalanan kita dari Jogja, dari stasiun Jogja ke Solo ya, naik KRL. Jadi kita lihat, oke? Yuk, perjalanan Kang Epi. Nah, ini situasi tempat pesan tiketnya untuk KRL-nya. Nah, sebelah sini pesan tiketnya. Jadi, teman-teman wajib bikin tiket dulu di sini. Nah, kebetulan kayak lagi jalan-jalan sama keluarga. Di sama papa, di sama mama. Udah pesan tiketnya, Pap ya? Nah, ini tiketnya nih. Nah, ini tiket untuk KRL ya. Untuk KRL Jogja Solo. Ya. Rp10.000 pulang pergi. Pulang pergi ya. Nah. Mah, mau ke Solo mah? Ya. Gimana nih? Mau ke mana ke Solo nih mah? Jalan-jalan. Masjid yang baru ya. Mudah-mudahan ada dibuka ya. Nah, kalau sempat ketemu teman. Oke. Iya. Nah, Kakak Sakti. Kakak Sakti. Keponakan buat semuanya, yuk kita healing ya, kita lupakan sejenak segala rumit kehidupan, oke? Dah. Ya nama. Nah, ini juga mah buat keluarga, buat teman-teman. Buat semuanya, anak-anak, neti semuanya, kita sekali-kali jalan-jalan bareng-bareng, yuk kita ke Solo lihat masjid yang baru, katanya lebih bagus katanya. Itu katanya pemberian dari Arab Saudi itu, jadi penasaran, pengen cepet-cepet nyampe, pengen cepet lihat, kita sholat di sana. Pak, untuk KRL jamnya jam berapa aja Pak? Jamnya dari mulai jam 5.30 sampai terakhir itu jam 19.30. untuk pemberangkatan jam 10.41. Masih tempat pesan KRL-nya sini, dan loket bandara juga ada di sini, kemudian loket kereta api jarak jauh bisa di sini juga. Ya, oke, kita mau menuju ke sana ya. Hei kak, pesan. Bentar, masker ya. Nah, waktu pakai kan, kita harus pakai masker ya. Ya, 3 orang.
Ya. Kasih ya, Mas. Ya, oke. Okay. Kita sebelum masuk ke sini itu ada pengecekan terlebih dahulu ya. Untuk pengecekan kartunya seperti ini. Nah, kita nunggu KRL di stasiun Jogja. Nah, oke teman-teman, ini situasi di stasiun Tugu, Yogyakarta ya. Nah, jadi teman-teman, kalau cari makanan di sini udah banyak sekali. Ada tempat-tempat makan, seperti minuman, gudeg. Tempat duduknya ya. Kalau nggak kebagian ya paling berdiri kayak gini. Terus cepat barang bisa di atas ya. Oke. Oke teman-teman, untuk like, comment, dan subscribe di channelnya. Kayaknya bisa selalu nyalakan loncengnya dan share ke teman-teman kalian.
Kakak, gimana kak? Senang gak kak? Senang banget katanya. Jalan-jalan. Naik apa ini teh kak? KRL ya keretanya? Pertama kali katanya naik KRL. Kesel lo nih. Alhamdulillah dapat tempat duduk ya. Katanya di sebelah sana tuh. Bikin kartunya itu Rp30.000, kemudian untuk pulang pergi dari Jogja ke Solo pasti Rp20.000, jadi semuanya Rp50.000 per orang gitu teman-teman. Jadi kalau udah pulang dari Solo ke Jogja, kemudian besoknya mau pakai KRL lagi, jadi kita ngisi lagi ya, ngisi lagi uangnya gitu. Bisa isi berapapun juga. Yang melintas tuh perjalanan masih cukup lama, kurang lebih menunggu sampai perjalanan jam 10, sekarang jam 9.42. Oke teman-teman, sekarang sudah masuk ke Purwosari ya, sudah mau ke stasiun Solo Balapan. Sebentar lagi kita sampai nih stasiun Solo Balapan. Jadi kita harus siap-siap dulu nih. Atau ketiduran. Kurang lebih perjalanan dari Jogja sampai itu kurang lebih perjalanan 1 jam. Kita berangkat tadi jam 10 ya, jam 10 udah banget, jam 10 sekarang sudah menunjukkan waktu jam 11. Oke, nah, perjalanan kurang lebih 1 jam. Sampai di Solo Balapan. Sudah sampai di Solo Balapan ya. Kita nunggu pintu dibuka dulu. Yo, kita keluar. Kakak sakit.
sekarang itu masuk keluar dari stasiun balapannya. Gak usah, yuk, kita dulu. Nah, seperti ini stasiun balapan Solo terbaru ya. Jadi, naik ke atas untuk pintu keluarnya. Kemana ke sini? Itu masjid terbaru ya, masjid apa namanya Bun? Masjid Syekh Said ya, sebelah sana tuh. Sekarang kita menuju keluar ya, sama turun lagi pakai eskalator. Kakak seneng banget nih. Jangan lupa. Oke. Biar kelihatan. Nah. Gak kelihatan saya. Sampai